10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andri sebagai MC di acara Sospol Solution. Di acara Sospol Solution ini kita bakal banyak bicara bersama pemateri yang bernama Kang Uun. Nah, di sini juga kita akan bicara tentang beasiswa dan organisasi. Yuk, mari Kang Uun ya. Iya. Ya, apa kabar Kang Uun? Alhamdulillah sehat, Kang. Kang Uun, di sini saya mau wawancarain Kakak Akang sih tentang beasiswa sama organisasi. Ya, ya boleh Akang? Boleh lah. Sambil duduk aja santai. Mari Kang. Ya, dengan Kang Uun ya. Ya. Di sini saya sendiri mau nanya-nanya sih tentang beasiswa sama organisasi. Ya, ya boleh Akang? Boleh. Ya. Di sini mau nanya sih gimana sih kiat-kiat ngedapetin beasiswa itu? Untuk dapat beasiswa, kita harus melihat bagaimana visi misi beasiswa itu sendiri. Seperti saya kan penerima beasiswa LPDP, jadi saya harus melihat dulu apa sih visi dan misi LPDP hadir di Indonesia kan. Jadi kalau LPDP dia hadir sebagai untuk mempersiapkan pemimpin masa depan, jadi kita harus mempersiapkan persyaratan itu. Artinya apa yang disyaratkan? Yaitu pertama kecakapan akademis. Kecakapan akademis yang dibuktikan dengan prestasi kita di akademik. Lalu baru setelah itu karena tuntutannya pemimpin, mau tidak mau pemimpin itu harus lahir dari proses organisasi. Jadi pertama akademik, yang kedua proses organisasi. Nah, melengkapi persyaratan itu, lalu ya kita melamar LPDP dengan berbagai hal, dengan berbagai tantangan. Ada yang gagal dengan itu karena tuntutan terlalu banyak. Jadi harus seimbang ya antara organisasi dan akademik itu untuk mendapatkan suatu beasiswa itu. Terus saya juga mau nanya nih, media apa sih yang buat kita tuh tahu gitu informasi tentang beasiswa kayak gimana? Banyak. Saya dapat informasi dari LPDP tentang LPDP ya. Ya. Itu dari teman. Terus saya searching di internet ya, cari-cari. Lalu dapat informasi berbagai beasiswa, begitu Fulbright. Oh ada soal juga ada, ya? Ada. Dan itu lengkap dengan persyaratan semuanya. Persyaratan hari ini kan TOEFL juga kan? Iya. TOEFL segala macam, PK, lalu pengalaman organisasi itu disyaratkan untuk beasiswa. Terus pentingnya beasiswa itu buat mahasiswa itu kayak apa sih menurut Akang? Penting lah, penting. Saya kira hari ini penting. Mengapa? Beasiswa yang pertama disediakan beasiswa tentu secara ekonomi kita telah terbantu. Lalu untuk menggapai satu hal yang mungkin bagi seorang pribadi dia nggak mampu karena keterbatasan ekonomi, dia bisa dapat. Nah, kita dari berbagai daerah, seperti saya dari Padang kan, dari Sumatera Barat, tidak dapat ke sini karena masalah pembiayaan, masalah fasilitas yang tidak mendukung untuk mengantar saya ke sini. Dengan ketersediaan beasiswa itu menjadi mudah. Saya kemarin ke Jepang, itu difasilitasi oleh LPDP. Nah, itu yang membuat kita sekarang baru berterima kasih kepada penyedia beasiswa, terutama LPDP ya. Secara pribadi saya berterima kasih. Nah, tadi kan tentang beasiswa, saya mau nanya-nanya juga sih tentang organisasi. Ya. Menurut Akang, apa sih organisasi itu? Organisasi itu
penting bagi mahasiswa. Penting artinya selama dia menjadi mahasiswa, seharusnya dia ikut organisasi. Mengapa? Ketika menjadi siswa itu dihadapkan hanya pada proses akademik, bagaimana pengetahuan ditransfer. Tapi setelah menjadi mahasiswa, maha dia harus tahu bukan hanya lingkungan terdekatnya, tapi harus mengembangkan kemampuan secara komunikasi, mengembangkan network, dan itu didapatkan di organisasi. Jadi sangat pentingnya itu sangat organisasi itu. Sangat, karena untuk menghadapi ke depan dunia kerja itu dihadapkan dengan kecakapan organisasi, kemampuan leadership, kemampuan komunikasi, seperti itu. Ya, jadi itu ya teman-teman, bisa didengarkan oleh Akang Uun. Di situ kita banyak belajar tentang organisasi dan beasiswa, apalagi itu beasiswa dan organisasi itu sangat penting terutama buat dunia kerja sih. Ya, paling itu dari saya Andri sebagai MC di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.